Assalamualaikum, seperti biasa admin akan membagikan sebuah rangkaian font yang bisa kalian nantinya kreasikan terlebih dahulu ya. Dikarenakan untuk font ini yaitu masih seputaran Nick Sniper kombinasi dengan menggunakan Nick Sniper. Nah, di sini kalian harus mengkaitkan terlebih dahulu ya di Instagram ke Facebooknya. Lalu setelah kalian mengkaitkan, kemudian kalian pergi ke Facebook name Cheng P2 ini. Nah, di sini tidak ada akun Instagram yang terhubung, kalian hubungkan terlebih dahulu ke Instagramnya. Lalu tambahkan untuk akun Facebooknya. Nah, di sini otomatis akan melanjutkan sebagai akun Facebook kalian. Kemudian klik lanjutkan. Lalu di sini pilih untuk identitas di Facebooknya. Lalu lanjutkan dan izinkan. Setelah itu kalian klik di bagian edit profil Instagramnya. Nah, di sini kalian klik di Instagramnya. Setelah itu kalian klik, kemudian onkan dan aktifkan untuk sinkron profilnya. Dan nama di profil Instagramnya akan ikut terganti ya menjadi nama Facebooknya. Oke, selanjutnya kalian pergi ke titik tiga pojok kanan atas, lalu kembali lagi di Facebook name Cheng P2 ini. Nah, di sini fontnya ya, kalian bisa kreatifkan atau kreasikan seunik mungkin karena admin sudah memberikan mentahan untuk perakitan fontnya seperti ini. Font ada di deskripsi video ya lur. Oke, salin terlebih dahulu, lalu di sini kalian tes ya untuk rangkaian fontnya di Facebook Lab. Kalian tinggal tempelkan terlebih dahulu di sini. Nah, seperti ini untuk fontnya. Kembali lagi ke Facebook name Cheng P2 ini, kemudian tempel, dan di sini jangan melebihi jumlah 64 batas karakter ya. Lalu kembali lagi ke Facebook Lab. Kalian bebas, terserah mau nama kalian ataupun nama lainnya. Di sini admin menggunakan nama sendiri. Nah, di ujung ataupun di awal rangkaiannya kalian bisa tambahkan emoji. Setelah semua rasa pas ya, ataupun terlihat rapih dan kelihatannya simple juga keren, kalian tinggal salinkan untuk fontnya lagi, lalu tempelkan di Facebook name Cheng P2-nya. Nah, di sini kalian koreksi terlebih dahulu ya untuk rakitan fontnya. Setelah kalian menambahkan emoji, juga menghapus Nick Sniper-nya, ataupun kalian bisa menambahkan font palette lainnya. Setelah itu barulah kalian salin untuk semua fontnya ini. Oke, kalian tinggal salin dan pergi ke Facebook name Cheng ya. Seperti ini untuk rakitan fontnya yang sangat terlihat panjang untuk sebuah Nick Sniper kombinasi emoji dan font palette lainnya. Barulah kalian tempel di P2. Nah, sini melebihi jumlah dari 64 batas karakter, kalian hapus saja di bagian Nick Sniper-nya. Lalu klik ubah nama dan konfirmasi. Tunggu sampai memuat data. Jika di sini diperlukan verifikasi, kalian tinggal klik di sini, maka akan diarahkan di bagian edit profil pada Facebooknya, yaitu login ke beberapa akun, lalu klik centangnya, maka akan otomatis diarahkan ke akun Instagramnya. Di sini kalian lanjutkan sebagai akun Instagramnya, maka klik lagi untuk centangnya, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini kalian tinggal login saja ke akun Instagramnya, lalu kalian kembalikan lagi ke Facebook name Cengirnya, tempelkan lagi untuk fontnya. Tapi sebelum itu kalian harus mengaktifkan untuk sebuah VPN ya. VPN sudah admin simpan di deskripsi video untuk pendownloadan VPN-nya. Di sini konekkan ke server Jepang. Ingat untuk VPN jangan sampai bocor. Oke, salinkan lagi untuk fontnya, lalu tempelkan di P2. Kemudian kalian ubah nama dan konfirmasi nama. Tunggu sampai proses membuat data, menyinkronkan profil, mengubah nama Facebook, akhirnya berhasil diubah untuk di Facebook name Cheng P2-nya terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu, kalian di sini kembali lagi ke Facebook name Cheng sebelumnya. Nah, berhubung admin sudah memberitahu untuk caranya di video sebelumnya, kalian tinggal scroll aja ya. Cek di situ untuk caranya, cara menempelkan script di ekstensi Kiwi ya. Nah, setelah itu kalian tempelkan saja di sini di script Facebook name sebelumnya, dan akhirnya nama berhasil diubah. Kalian bisa cek untuk di riwayat. Dan seperti ini untuk nama snipernya, sangat keren, sangat unik, sangat panjang ya, kombinasi berupa emoji juga font palette lainnya. Kemudian kalian tinggal matikan untuk VPN-nya.
barulah kalian menuju ke Facebook untuk mengecek apakah nama tersebut sudah berhasil diganti ataupun belumnya. Kalian bisa melihat di bagian profil Facebooknya. Sebelum ke profil Facebooknya, di sini kalian harus ingat ya, dan untuk sinkron di akun Instagramnya mengkaitkan ke akun Facebooknya, kalian hapus saja di bagian edit akun. Nah, di sini kalian tinggal hapus. Setelah selesai menghapusnya, lalu klik OK. Nah, jadi nama untuk sniper kombinasi beremoji ini dan font spelling layer-nya sangat terlihat keren ya, panjang. Kalau menurut admin ini sangat rapi ya dan sangat unik. Nah, di sini untuk akunnya seperti ini. Kalian ingin tanyakan, silahkan tanyakan langsung di video ini ya. Oke, jadi seperti itu untuk tutorial kali ini. Semoga kalian suka untuk nicknya. Nah, di sini kalian tinggal gabung ya. Jika belum gabung ke grup kreasi Facebook Unik Indonesia, admin sudah menyimpan untuk link grupnya di deskripsi video. Oke, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, juga share. Sampai berjumpa lagi di tutorial selanjutnya.